Halo guys, kali ini aku membuat ini apa? Tempat untuk ayamku bertelur. Nah, ini bahannya dari kayu. Kemudian untuk bentuknya ini segitiga. Nah, nanti ayamnya masuk ke sana, kemudian bertelur, kemudian angkerem, terus menetas, guys. Ini bentuknya segitiga. Kalian bisa coba buat sendiri di rumah. Kemudian ini juga aku buat yang kotak. Nah, seperti ini penampakannya. Nah, ini tambah atas, depan, samping. Nah, seperti ini. Kalian bisa buat sendiri di rumah. Nah, ini kalau dari atas, dari belakang. Nah, seperti ini. Kemudian ini tanpa disengaja ya guys ya. Nah, ini aku buat secara susun atau tingkat, yang bawah ini yang kotak, yang atas ini segitiga. Jadi ini untuk tempat dua ayam betina. Jadi di bawah bisa untuk bertelur dan di atas juga bisa. Jadi seperti itu. Jadi ini buatnya random aja aku guys. Tanpa dirancang terlebih dahulu, langsung buat. Akhirnya jadi seperti ini tampilannya. Mungkin kalau ini bagus bisa buat referensi buat teman-teman yang ternak ayam. Nah, ini untuk simulasinya ya, simulasinya atau penggunaannya tempat untuk bertelurnya ini. Nah, jadi misalkan ini ayam, bukan misalkan, itu indukan yang pertama. Nah, itu masuk, kemudian bertelur. Kalau sudah bertelur, nanti keluar ayamnya, guys. Seperti itu. Nah, untuk penggunaan yang di atas, nah ini babon yang satunya. Nah, itu loncat, kemudian masuk, kemudian nanti setelah bertelur, nah itu akan keluar. Jadi seperti itu. Nah, itu udah mulai betah, guys. Ini si Angel, guys. Si Angel. Nah, ini siapa namanya ya guys? Saran nama guys yang bagus. Nah, kalau ini Munaro, Munaro. Nah, tinggal yang jantan ini guys. Mau dikasih nama siapa guys? Komen guys. Ini Angel, itu Munaro. Nah, ini masih tanda tanya ini. Semoga cepat bertelur. Nah, ini Munaro, Munaro. Yang hitam Munaro. Mungkin itu saja guys videonya, nanti kita buat video lagi. Oke guys, salam satu hobi.